Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Saya ini ingin melihat persiapan Formula E seperti apa, dan di lapangan seperti kita lihat, saya kira untuk apa untuk track balapannya sudah siap. Kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya, kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya.